Terdapat beberapa literatur yang memang secara khusus membahas tentang arti mimpi, tafsir mimpi, alamat mimpi, firasat mimpi dan semua hal yang berkaitan dengan pembacaan atau penafsiran dari mimpi. Salah satu yang cukup familiar atau banyak dikenal oleh masyarakat Jawa adalah primbon yang meramalkan tentang pesan-pesan tersembunyi di balik mimpi tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mimpi juga dapat ditafsirkan menjadi barisan angka jitu, misalnya mimpi bekicot maka angkanya 02, mimpi angsa angkanya 03 dan seterusnya mulai dari yang 2 digit, 3 digit hingga 4 digit. Mimpi bagi sebagian orang mungkin dianggap sebagai bunga tidur meski kadang membuat jantungan. Itu karena beberapa mimpi menyeramkan seperti nyata yang melibatkan pendengaran, penglihatan dan perasaan. Bila mimpi menyeramkan terjadi sepertinya seseorang akan langsung tersadar dan berusaha melupakan mimpi itu. Seperti saat bermimpi tentang tengkorak atau kerangka yang identik dengan jenazah tentunya mengerikan. Namun nyatanya mimpi tentang tengkorak juga bisa dianggap positif yang tentunya tergantung bagaimana jalan cerita mimpi. Berikut ini adalah tafsir mimpi tentang tengkorak atau kerangka menurut primbon Jawa. Memimpikannya tengkorak Anda sendiri berarti memiliki citra diri yang terdistorsi. Anda mungkin terlalu kritis terhadap diri sendiri, maka itulah sebabnya Anda mencari kekurangan dalam segala hal yang dilakukan. Meski orang memuji Anda sepanjang waktu tetapi Anda tidak puas. Anda tidak iri pada siapapun tetapi ketika Anda membandingkan diri sendiri dengan orang lain menurut Anda bahwa mereka lebih pintar, lebih sukses dan lebih baik dalam segala hal daripada Anda. Saat melihat tengkorak dalam mimpi, itu berarti akan mengungkapkan rahasia yang akan menempatkan dalam bahaya. Ada kemungkinan Anda akan menghadapi konsekuensi serius dari keingintahuan. Anda tidak akan mendengarkan peringatan dan berhenti, bahkan Anda akan menginjak kaki orang-orang yang jauh lebih berpengaruh dan berkuasa daripada Anda. Jika bermimpi melihat diri sendiri di cermin dan melihat kerangka, itu bisa memiliki banyak arti. Salah satunya adalah Anda memiliki banyak rasa tidak aman terkait penampilan fisik, keinginan yang tidak terpenuhi atau patah hati. Arti lain adalah Anda menderita karena kurang percaya diri dan harga diri sehingga Anda akhirnya harus belajar mencintai diri sendiri. Hal itu adalah proses yang panjang dan orang-orang yang menjalaninya mengatakan bahwa itu sangat sulit dan menuntut. Namun jika ingin hidup Anda berubah dan akhirnya bahagia maka Anda harus memperbaiki diri sendiri. Ketika Anda mencintai diri sendiri, orang lain juga akan mulai memandang Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Mimpi menemukan tengkorak di hutan atau tempat lain berarti akan bersaksi melawan seseorang di pengadilan. Anda mungkin berada di tempat yang salah pada waktu yang salah dan sekarang harus menyiksa diri sendiri di pengadilan karena Anda adalah saksi utama. Itu tidak akan mudah bagi Anda sama sekali karena Anda akan takut bahwa terdakwa dapat menemukan cara untuk membalas semua yang Anda lakukan. Dalam hal itu maka Anda harus meminta perlindungan dari pengadilan karena Anda memiliki hak untuk itu. Jika Anda bermimpi orang lain menemukan kerangka dan menunjukkannya kepada Anda, itu berarti Anda dapat menghindari konflik dengan orang yang baru saja Anda temui. Berkat karakter Anda yang tenang dan keterampilan mengendalikan emosi, Anda akan menghentikan pertengkaran sepele agar tidak berubah menjadi konflik yang serius. Anda akan kembali menyadari betapa pentingnya bersikap tenang dalam situasi tersebut. Bermimpi tentang mengubur kerangka adalah pertanda bahwa Anda takut rahasia Anda akan terungkap. Itu bisa menjadi dosa masa lalu yang membuat Anda malu hari ini. Anda berusaha untuk tidak membiarkan orang yang Anda cintai mengetahuinya tetapi kesadaran tidak membiarkan Anda tidur nyenyak. Jika menceritakan rahasia Anda pada seseorang yang dipercayai maka Anda mungkin akan merasa jauh lebih baik. Orang itu mungkin menunjukkan lebih banyak pengertian kepada Anda daripada yang dapat dibayangkan. Saat Anda melihat orang lain mengubur kerangka dalam mimpi, itu berarti seseorang yang dekat dengan Anda akan mempercayai satu informasi rahasia di dalam diri Anda. Maka Anda harus bersumpah bahwa Anda akan membawanya sampai akhir hayat meskipun Anda tidak melihatnya sebagai kejahatan besar.
Anda tidak akan mengatakan apa yang Anda dengar kepada siapapun karena persahabatan Anda. Demikian beberapa tafsir mimpi tentang kerangka atau tengkorak menurut Primbon Jawa. Percaya atau tidak maka itu tergantung dari penilaian orang lain dan pribadi diri sendiri yakni orang yang mengalami mimpi tersebut.